Berikut akan kami sampaikan mengenai hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 match ke-1 pada hari Sabtu 15 Juni 2024. Oke, dalam video ini akan kami sampaikan juga mengenai jadwal pertandingan, top skor dan juga top assist terbaru serta klasemen Piala Eropa tahun 2024. Langsung saja kita bahas mengenai hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 match ke-1 pada hari Sabtu 15 Juni 2024. Pertandingan yang pertama antara Jerman melawan Skotlandia, ini skor akhir 5-1, Jerman unggul atas Skotlandia, 5 untuk Jerman dan 1 untuk Skotlandia. Ini dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan yang kedua antara Hungaria melawan Swiss, ini skor akhir 1-3, 1 untuk Hungaria dan 3 untuk Swiss. Kemudian pertandingan yang ketiga antara Spanyol melawan Kroasia, Spanyol unggul atas Kroasia dengan skor 3-0. Dan untuk jadwal pertandingan selanjutnya yaitu dan pertandingan yang selanjutnya antara Italia melawan Albania dilaksanakan pada Minggu 15 Juni 2024 pukul 02 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Polandia melawan Belanda dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Slovenia melawan Denmark, ini dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juni 2024. Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Serbia melawan Inggris dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni 2024 pukul 02.00. Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Rumania melawan Ukraina dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan yang selanjutnya antara Belgia melawan Slovakia dilaksanakan pada hari Senin 17 Juni 2024 pukul 23.00. Dan pertandingan yang selanjutnya antara Austria melawan Prancis dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan yang selanjutnya antara Turki melawan Georgia dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2024 pukul 23.00. Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Portugal melawan Ceko dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juni 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Oke, selanjutnya akan kami sampaikan mengenai klasemen sementara Piala Eropa tahun 2024. Di grup A, 1 Jerman dengan poin 3, kemudian yang kedua ada Swiss dengan poin 3, yang ketiga ada Hungaria dengan poin 0, yang keempat ada Skotlandia dengan poin 0. Kemudian di grup B ada Spanyol dengan poin 0, yang kedua ada Kroasia dengan poin 0, yang ketiga ada Italia dengan poin 0, dan yang keempat ada Albania dengan poin 0. Kemudian di grup C, yang pertama ada Slovenia dengan poin 0, kemudian ada Denmark dengan poin 0, yang ketiga ada Serbia dengan poin 0, yang keempat ada Inggris dengan poin 0. Kemudian di grup D, yang pertama ada Polandia dengan poin 0, yang kedua ada Belanda dengan poin 0, yang ketiga ada Austria dengan poin 0, dan yang keempat ada Prancis dengan poin 0. Dan di grup E, yang pertama ada Belgia dengan poin 0, yang kedua ada Slovakia dengan poin 0, yang ketiga ada Rumania dengan poin 0, dan yang keempat ada Ukraina dengan poin 0. Dan yang terakhir di grup F, yang pertama ada Turki dengan poin 0, yang kedua ada Georgia dengan poin 0, yang ketiga ada Portugal dengan poin 0, dan yang keempat ada Ceko dengan poin 0. Demikian mengenai klasemen dan juga hasil pertandingan serta jadwal pertandingan selanjutnya Piala Eropa tahun 2024. Oke, yang selanjutnya akan kami sampaikan mengenai
top skor dan juga top assist pertandingan Piala Eropa tahun 2024. Yang pertama ada top skor, ada Barnabas Varga dari Hongaria dengan jumlah gol 1. Kemudian ada Emre Can dari Jerman dengan jumlah gol 1. Yang ketiga ada Florian Wirt dari Jerman dengan jumlah gol 1. Yang selanjutnya ada Jamal Musiala dari Jerman dengan jumlah gol 1. Yang selanjutnya ada Kwadwo Duah dari Swiss dengan jumlah gol 1. Kemudian ada Kai Havertz dari Jerman dengan jumlah gol 1. Kemudian ada Michael Aibesser dari Swiss dengan jumlah gol 1 dan Niklas Füllkrug dari Jerman dengan jumlah gol 1. Kemudian untuk top assist pertandingan Piala Eropa tahun 2024, yang pertama ada Dominik Szoboszlai dari Hongaria dengan assist 1. Kemudian ada Joshua Kimmich dari Jerman dengan assist 1. Yang ketiga ada Kai Havertz dari Jerman dengan assist 1. Kemudian yang ketiga ada Michael Aibesser dari Swiss dengan jumlah gol 1. Ada Remo Freuler dari Swiss dengan jumlah gol 1 dan Thomas Muller dari Jerman dengan jumlah assist 1. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kejuaraan Piala Eropa tahun 2024. Semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.